Okey, ni saya nak tunjuk cara on off ice cream. Jadi kita nak on mesin ice cream, kita tolak tolak sebelah sini . Jadi on. Okey. Sekarang saya nak bagi tahu dia punya function ni. GRD ni maksudnya untuk kekerasan ice cream lah. Berapa kita nak set sini. Ni dia punya kekerasan ice cream. Yang ni bilangan count, bila kita press dia akan tubik bilangan count sini. Sini dia punya wattage api kita, elektrik kita ni. Sekarang dia tulis 241. Ni 31 ni suhu dia punya apa? Belah dalam tadi. Dia tepat dia punya syaf putih tu. Ni bacaan suhu dia. Sini untuk bacaan kekerasan ais krim. Maksudnya bila cukup 100%, dia akan keluar 100% sini. Maknanya ais krim tu dah boleh dijual lah. Maknanya boleh guna lah. 100% sini. Okey, ni dia punya ni freeze ni untuk apa? Keraskan ice cream. Dia akan keluar bila kita tekan sini, dia akan keluar ni lambai dia. Yang macam ni ni function wash. Wash ni untuk kita basuh mesin ice cream lah. Ni yang ni. Macam ni button stop untuk bertikan. Hard ni untuk kita adjust ni. Ni hard. Jadi saya tunjuk cara nak tekan, nak tukar dia punya ni dah. Saya tekan lama sikit. Okay. Sampai dia berkelip. Okay. Jadi kita tekan soft untuk adjust. Okay. Dia punya ni boleh pergi sampai 16. Tengok. Paling limit dia 16 lah, tinggi. Okay. Tapi biasa kalau mesin ice cream biasanya kita pakai 4 atau 5. Jadi kita adjust balik 5. Okey, kita tekan balik. Kita set 5. Okey. Bila dah klik macam tu 5, kita tekan set. Sekejap lagi dia klik. Okey, dah balik asal 5. Okey, dia punya tu. Sekarang kita nak masuk ke adunan ais krim. Yang ni yang dah siap. Yang ni kita try buat sendiri. Tengok dua jenis ni. Kita dah buat sendiri. Jadi sekarang kita nak bubuh dalam dia punya tabung . Dia punya bekas dalam ni. Okey, kita bubuh sebelah dulu. Ni kita bubuh, kita tunggu sampai tak keluar buih dekat dia punya lubang ni. Maknanya ais krim ni dah penuh masuk dalam dia punya syah bawah ni. Ni tengok, dia tak ada buih dah. Tengok, ni maknanya dah masuk okey dah dalam tu. Kita tekan wash supaya ais krim tu masuk lagi dalam tu. Kita tekan, biasanya wash ni paling-paling itu pun 2 minit gitu. Kita tekan, biar dia running dulu. Dia masuk. Okey. Tengok dia akan sedut. Apa dia akan keluar buih-buih. Sebelah sana ada. Tu. Maknanya wash ni dia masukkan ais krim dalam dia punya shaft dalam. Okey, dah cukup 2 minit. Kita stop dulu. Lepas tu kita tekan freeze. Okey, dia akan nyala. Function freeze. Ni tengok bila compressor dah on. Automatik ni dia punya peratus saya akan naik. Bila cukup 100% ni maksudnya ais krim ni kita dah boleh press lah. Dia dah keras semua. Ni yang kita dah set 5. Okey, sekarang kita tunggu 100% . Sekarang dah 99. Okey, dah 100%. Kita boleh press lah. Yang sebelah ni yang dah ready made. Yang ni yang homemade, kita buat sendiri dia punya ramuan ais krim . Okey, kita guna ni. Okey. Okey, yang ni homemade punya. Ready made punya.
Yang sebelah ni homemade punya, kita buat sendiri dia punya ramuan. Okey. Yang ni homemade punya kita buat. Okey, ni saya nak tunjuk cara untuk basuh mesin aiskrim eh. Lah ni dia ada 4 biji skru ni. Kita buka dulu 4 biji skru ni. Okey, lepas dah buka 4 biji skru tu, kita tarik keluar dia punya kepala ni dulu. Okey, punya kepala eh. Kalau kita nak basuh tu, kita kena tarik dia punya shaft ni keluar. Kiri kanan kita tarik untuk keluar. Contoh kalau dah siap basuh semua, nak pasir balik benda ni, pastikan getah ni kalau contohnya tercabut, dia nak keduduk ke dia macam ni. Jangan bertukar terbalik contohnya gini ke, tak boleh. Dia kena duduk macam ni, dia punya getah. Getah dia duduk macam ni. Kalau tidak, dia akan rosak dia punya getah ni. Bila kita pasir, dia ada satu takak ni. Proses takak ni bila nak masuk dalam tu kita kena adjust lah. Contoh saya tunjuk eh. Kalau dia tak masuk takak. Ni contoh dia, dia tak masuk betul ni. Dia punya dalam tu. Kalau dia punya betul, kita adjust. Tu baru betul. Tengok dia flat sama dengan dia punya lubang ni. Sebelah ni pun sama juga. Kalau duduk macam ni, maknanya dia tak masuk sempurna ni. Kalau nak, kita adjust. Okey, bila dah dia masuk sempurna macam tu, maknanya kedudukan dia ni betul ni. Dia flat macam ni. Kalau kita nak cuci pun, kita kena buka dia punya ni. Kita tarik dia punya besi ni. Ni, tangan dia ni kita kena cabut satu-satu eh. Okay, kita cabut satu-satu. Bawah ni pun kita buka. Okay, 3 biji ni. Okay. Jadi kita tarik macam ni. Kita tarik satu-satu. Okey, tarik satu-satu. Jadi kita basuh dia punya ni, dia punya batas shaft ni. Dalam ni gapo kita boleh basuh ni. Sebab lubang-lubang ni kita sirih dengan air supaya tak ada lebih-lebih aiskrim. Macam dia punya batas ni jangan bagi tertukar ni. Sebab dia ada dua jenis. Macam yang hujung ni dia duduk sebelah kanan, sebelah kiri. Belah tengah, yang tengah ni dia lain sikit. Sebab tengah ni kita boleh guna, contoh dia ada dua tank. Yang tengah ni dia boleh macamnya capur aiskrim. Dia jadi dua color. Contohnya koko dengan merah ke, dia akan jadi dua color. Kalau sini dia akan jadi satu color hujung. Kalau nak pasir dia pun sama juga. Belah atas juga. Dia masuk kita. Dia masuk. Ni yang tengah ni untuk aiskrim campur. Tolak gitu juga. Ni pun sama hujung. Lepas tu dia ada sedia ke minyak grease dia ni. Minyak grease boleh, maksudnya dia boleh untuk kegunaan makan ni. Grease ni biasanya kita pakai ni untuk licinkan dia punya ni lah. Kita ambil sikit, kita sapu. Jadi kita tolak masuk dalam ni supaya dia licin. Tiga-tiga ni licin. Tolak masuk macam tu. Ni dia ada minyak grease lagi ni. Tu dia licin masuk. Okey. Ni kita pasir balik dia punya ni lah. Dia punya shaft dia balik. Dah pasir molek, kita agak-agak tengok ni. Dia ada, jangan lebih lah takak. Kita jamah dengan gini, jamah dengan tangan ni. Macam kita rasa tu lah. Supaya tak lebih. Okey, kita tolak gini. Okey dah ni, okey dah. Kita jamah sama. Lepas kita pasir benda ni dia. Dia ni dia punya penudung ni tak bagi shaft ni lebih. Jadi kita pasir satu-satu sini. Okey. Okey. Pasir satu-satu. Okey, dah pasir. Okey. Kalau ni kepala dia ni kita letak dulu.
Lepas tu kita akak dia punya ni. Ha, kita buat macam ni, baru kita tolak letak. Okey, dah masuk macam ni. Lepas tu dia punya skru ni dia ada dua jenis. Dua jenis. Yang panjang dengan yang pendek. Kalau panjang ni kita letak belah atas, yang pendek ni belah bawah. Ha, dia punya skru. Jadi kita masuk dulu skru dia. Okey. Masuk dulu. Ha, macam kita nak koci dia punya skru ni, kita tolak dulu gini. Lepas tu kita kunci dulu sikit, biar dia bagi balance. Kita buat sila gini. Ha, dia bagi balance kita. Agak-agak tak gerak dulu. Lepas tu kita kunci. Kita pusing dia ni agak-agak secukup rasa. Jangan terlebih kunci, sebab belah dalam ni nampak dia ada satu getah tadi warna putih tu. Ha, kita kunci tu agak-agak cukup rasa kita lah. Mana ni kita kunci tu, jangan terlalu kemah kunci. Kita nak pasal dia punya ni, tangan dia. Dia punya L ni biar mengadap belah atas. Ha, kita letak gini. Masuk belah atas. Okey, kita masuk satu dulu. Okey. Nombor dua pula. Okey. Nombor tiga. Okey, kita tolak sampai dia rapat. Lepas tu besi L ni biar duduk belah atas gitu. Okey. Lepas tu kita tolak. Okey. Maknanya kedudukan dia ni betul ni. Dia ada ni satu dia bagi. Jadi ni ada skru dia ni, dia dah marking. Kita just masuk macam ni lah. Dia masuk macam tu. Kalau contohnya ice cream lebih ke, dia akan titik atas ni. Dia tak akan jatuh atas ni apa semua. Dia kira macam dia punya bekas ni. Dia kena tu.